Tidak ada penonton terluka dalam kecelakaan di Vectron Airshow dekat kota Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Tayangan dalam Wayo TV menunjukkan pesawat mengarah ke penonton dengan aksi ekstrim seseorang bergantungan di sayap kiri. Para komentator show pun mengulas tentang orang yang berjalan di sayap pesawat ini yang bernama Jane Wicker. Saat posisi pesawat terbalik, Wicker dapat terlihat memanjat ke bagian bawah sayap. Pada saat itu pesawat berada sangat dekat dengan tanah dan karena beberapa alasan pesawat mulai goyah.